dan juga menarik ya Ben ya. Dan tak ada habis-habisnya untuk terus diekspor ya. Betul. Dan juga selain keunikan dan juga yang menarik gitu ya, memang Lombok ini juga indah, punya banyak tempat wisata dan sehingga juga kunjungan orang dari luar daerah pun semakin banyak. Nah, ya. Itu dia. Nah, ini ngomong-ngomong masalah kunjungan, menjamurnya hotel sebagai dampak dari kunjungan itu, Pak. Di Nusa Tenggara Barat terutama membuat persaingan semakin ketat. Pemilik hotel harus mengeluarkan inovasi baru sebagai ciri khas agar wisatawan atau pengunjung tertarik. Iya, dan itulah juga yang dilakukan oleh IDAP Hotel. Nah, IDAP Hotel yang ada di Mataram ini melakukan hal baru untuk membuat tamu lebih nyaman. IDAP Hotel ini membuat inovasi baru dengan menawarkan hunian artistik. Banyaknya hunian hotel di Mataram membuat persaingan semakin ketat. Untuk memancing para tamu menginap, pemilik hotel harus membuat inovasi yang berbeda agar tamu betah untuk menginap. IDAP Hotel, salah satu hotel di Mataram ini, menawarkan hunian dengan konsep yang artistik. Konsep ini dibuat agar para tamu nyaman dan betah untuk menginap. Kalau saya kan dari, alhamdulillah dari kota gede ya, Mas. Surabaya, Jakarta. Kita tuh, saya ini udah terbentuk dari orang yang nobat, nge-excuse, no reason gitu. Dan basic saya ini sales. Jadi kalau yang namanya sales ini ditaruh di mana, barangnya apa, itu udah harus dijual. Jadi saya nggak bisa ada alasan kalau ketika saya di sini, terang aja Lombok, saya nggak bisa jual. Terang aja Bintang 3, saya nggak bisa jual. Saya udah nggak bisa. Jadi saya harus cari tahu dalam arti apa yang saya punya, saya eksplor, saya kenalin ke masyarakat, halayak. At least minimal kayak tadi saya bilang, saya jadi hotel yang dibicarakan aja. Jadi yang terkesan kalau misalnya saya punya teman-teman kumpul di sini rame, ada apaan itu aja. Selain menawarkan konsep pop art, rencananya IDAP Hotel akan membuat delivery order untuk memudahkan masyarakat sekitar Kota Mataram yang ingin memesan makanan dengan harga terjangkau. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GTV. Embark on a remarkable voyage. A visit to the nature preserve. Towards the sea and beaches. A thrilling adrenaline rush in a spectacular turquoise water. Parties on the beach. Celebration of enigmatic local culture. Amazingly festive. Exploring the treks, crystal clear waters of the towering plateaus. A serene volcano. In Lombok, the other island paradise, wonderful Indonesia.